Gaun 11 juta robek gara-gara ditakuti ular. Luna Maya langsung cemberut. Tak sedikit orang yang takut dengan ular, selain karena bisanya, reptil ini biasanya ditakuti karena tubuhnya yang bersisik atau ukurannya yang panjang. Mereka yang fobia pada ular akan langsung begidik melihatnya. Ketakutan yang sama juga dialami seorang selebriti, Luna Maya. Artis asal Bali itu mendapat kejutan saat hadir di acara talkshow bersama Tukul Arwana. Kala itu, Tukul mengundang Panji Petualang sebagai bintang tamu. Pria itu datang sambil membawa ular berukuran jumbo. Hewan peliharaan Panji membuat Wika Salim dan Luna Maya lari terbirit-birit, bahkan dress yang dipakai Luna Maya sampai sobek karena menghindari ular. "Bajuku robek," kata Luna. "Ya, nanti betulin di situ. Saya punya langganan penjahit di tendean situ," balas Tukul. Baju yang robek membuat raut wajah Luna Maya terlihat masam. Artis 36 tahun itu langsung cemberut. Setelah ditelusuri, ternyata Luna Maya saat itu memakai baju bernilai fantastis. Menilik akun fashion Luna Maya, ia mengenakan floral Colonsheimer dress dari brand Kate Spade. Di situs resminya, dress itu dibanderol senilai $798 atau sekitar 11,2 juta. Tak cuma Luna, warganet juga menyayangkan baju mewah yang sobek karena ular. "Sayang banget robek padahal bajunya lumayan mahal," ujar @astarisukma. "Wow, harga mehong sobek gara-gara ada ular," kata Leni Vino. "Robek gara-gara lari takut ular ya Mun," timpal @ninahukom. "Itu karena Luna fobia sama ular," sahut @ponita. Demikian saja guys video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.